Saudara-saudara, anggota PGRI Kabupaten Lebak perlu kami informasikan bahwa saya di sore hari ini berada di lantai 2 yang insya Allah sebentar lagi kita acor. Gedung ini adalah luas kira-kira 30 x 20 aja di 600 meter. Dan sekarang sudah pasang ceiling beam dari 6 blok. Kita lihat ya. Yang ruangan tengah ini kosong sengaja untuk nanti ada ruangan yang kosong dari lantai bawah bisa melihat ke langsung lantai 3 insya Allah. Kita pasang dari blok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blok yang masing-masing blok itu kira-kira membutuhkan 170 batang ceiling beam yang sudah dianyam. Jadi kira-kira dari ujung ke ujung, kita dari pesantren ke TK itu membutuhkan 100 batang ceiling beam yang sudah dianyam. Alhamdulillah ini, kalau kita lihat di sini, masih yang sebagian pasang ceiling beam yang paling ujung ada yang masih kosong. Ini adalah detail untuk besok insya Allah 2 hari selesai untuk masang ceiling beam ini. Direncanakan saudara-saudara sekalian, Pak Ketua khususnya pengurus kabupaten dan saudara sekalian seluruh bagian Kabupaten Lebak menggunakan doana, minta doanya mudah-mudahan proyek kita akan sesuai dengan rencana. Ini blok ini sudah selesai. Besok lusa kita bisa rapiin lagi dan kita bisa ngecor di awal November sesuai dengan rencana kita. Jadi kita informasikan bahwa gedung ini nanti ada dua tangga manual. Yang pertama itu di depan TK dekat halaman itu ada tangga manual nanti. Yang sebelahnya dekat TK adalah direncanakan lift. Ya, ada lagi, kita lihat dari sini. Itu adalah tangga darurat belakang yang nanti akses keluarnya adalah di depan pesantren. Di depan pesantren Pak Kyai Ade, itu juga ada tangga di sana. Jadi diharapkan di lantai 2 nanti direncanakan ada, bisa kita lihat.